pernah ngeliat kamu ya? Eh, mulai bandel deh ya, kamu ya. Apaan sih? Ih, abang ini ya udah punya pacar juga. Bang? Abang? Abang, kamu lagi ngapain? Dasar kamu suami tak tahu diri! Aku juga. Hah? Kenapa kamu kayak gini, Bang? Memangnya kenapa? Aku begini nih karena sampai sekarang ini kita belum punya anak. Itu salah kamu. Sekarang kalau kamu tidak senang, silakan pergi sana. Kamu benar-benar keterlaluan, Bang. Pernikahan Yanti dan Darto yang sudah berjalan 4 tahun akhirnya kandas. Sorry nih, jadi agak lama nunggunya. Oh iya, Tan. Kenalin nih pacar aku. Oh ya. Romi. Tanti, sahabat kecilnya Fitri. Oh, sahabat kecilnya Fitri. Berarti sama nakalnya juga dong kayak Fitri. It's kamu. Tanti ini udah jadi janda 1 tahun. Gara-gara suaminya selingkuh. Kasian banget sih kamu ya. Kadang kalau dia lagi kepengen sih, ya akhirnya juga kayak aku. Oh, jadi kalian suka makan bareng ya? Kok aku gak pernah ngeliat kamu ya? Eh, mulai bandel deh ya, kamu ya. Apaan sih? Ih, abang ini ya udah punya pacar juga. Ya, namanya juga untuk kebutuhan, Bang. Ya kan? Tapi dia memperkenalkan sama dia. Saya merasa kasihan kan istrinya. Saya punya katanya sudah beberapa tahun gak punya suami. Kerjaan saya gini-gini. Ya saya didik, Kai. Hai. Ikut ya. Ayo. Aduh, gak saing nih. Pernikahan Tanti dan Darto yang sudah berjalan 4 tahun akhirnya kandas. Menjadi wanita malam bersama Fitri adalah kehidupan Tanti setelah bercerai. Sini, Om. Ya, Om, sayang. Mana dikit lah, udah kelihatan. Asik. Tapi hanya perlu 1 orang, saya. Gimana? Sebentar ya, Om. Tan, yang ini buat aku dulu ya. Yaudah, gak apa-apa. Terus, aku gimana? Kamu tunggu di sini aja. Ntar juga ada yang ngajakin. Oh, yaudah kalau gitu. Okay. Happy ya? Okay. Thank you, Beb. Happy ya? Bye. Ayo, Om. Kita mau kemana? Kita jalan aja dulu. Asik. Dah. Jadi ya, Om. Tanti? Bang Romi. Oh iya, Tan. Kamu ngeliat Fitri gak? Barusan aja. Fitri pergi. Oh iya. Yaudah, biarin deh. Oh iya, Tan. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Kemana, Bang Romi? Udah, ayo ikut yuk. Udah, ayo cepetan naik. Bang. Hei, Bang. Bangun, udah pagi. Ih, mana? Kamu udah mandi? Iya dong. Abang mandi di sana. Tuh acem tuh. Hatilah.
Oh iya, Tanti. Kamu mau enggak nikah sama aku? 3 bulan menjalin cinta, Romi kemudian menunjukkan keseriusannya pada Tanti. Mbak Romi, ada yang mau diobrolin sama Bapak katanya. Mau ngobrol apa dia? Gini, Pak. Bu, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menikahi Tanti. Memangnya kamu punya pekerjaan apa untuk menghidupi anak saya ini? Ya biasa sih, Pak. Saya cuma jadi buruh bangunan sama gali kubur. Gak usah buru-buru lah. Nanti juga bisa. Tadi itu kalau menurut aku, kalau waktu di sini memang orangnya baik. Ya, sama lingkungan, sama tenaga-tenaga ya gak pernah ada masalah sama sekali juga di sini. Ya, kalau yang di luar aku gak tahu. Saya terima nikahnya Tanti binti Jairi Darmanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Namun tanpa sepengetahuan orang tua Tanti, Romi akhirnya berhasil membujuk sang kekasih untuk menikah secara siri.